Itu gimana? Jadi menurut video yang sampai ke saya, dapat saya sampaikan bahwasanya kejadian itu terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Desember sekitar pukul 6 sore. Jadi dari video itu dapat saya sampaikan bahwasanya ada sebuah mobil masuk dan di situ kita lihat bahwasanya mobil tersebut menyenggol salah satu sepeda motor yang terparkir di situ. Setelah itu ada ibu-ibu dan juga anaknya yang turun dari mobil itu untuk belanja ke dalam, dan setelah berapa lama kemudian pemilik sepeda motor, yang saya tahu informasinya bahwasanya masih berumur 17 tahun, yang sedang berbelanja di Indomaret dan ingin pulang, pada saat dia ingin mengeluarkan sepeda motornya terhalang oleh mobil tersebut dan diinfokan tadi sama orang tua anak tersebut bahwasanya ketika dia ingin pulang itu dia sampaikan kepada pemilik mobil, "Pak, tolong digeser mobilnya." Tiba-tiba, tidak berapa lama kemudian, pemilik